Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guru-guru semua. Hari ini saya akan mengajar bagaimana nak mengisi markah PBD secara atas talian. Pertama sekali, kita klik Google App, pergi pada Google Drive, kliknya dan key in apa yang telah saya share kepada semua guru-guru. Tekan next. Okey. Yang ini password telah save. Kalau perlu isi. Yang ini untuk show password sekiranya lupa. Dan next. Okey, dia running dan masuk kepada Google Drive saya. Okey. Kemudian kita akan pergi share with me dan cari PBD 2020. Okay, di dalam folder PBD 2020, saya akan mula mengisi ePBD. Contoh saya ambil tahun 1. 1 MPBD 2020. Okey, ini ada sedikit perubahan. Saya cuma tambah print PBD saja. Yang lain semua ni telah melalui KPM sendiri. Okey, print PBD ni untuk rumusan mencetak akan datang. Penyataan, saya susun semula, perbaiki tahap pengusahaan 1 sampai 6 bahasa Melayu dan seterusnya termasuk ulasan guru kelas. Yang ini pun boleh edit. Okay, kita terus pada rekod prestasi murid. Rekod prestasi murid untuk guru kelas meletakkan nama-nama murid. Nombor MyKid jantina serta mengisi sekolah, alamat, pelaporan, tarikh, nama guru, kelas, nama guru besar. Untuk mengisi setiap mata pelajaran, bukan di sini. Cikgu akan pergi ke mata pelajaran sendiri, TBM. Untuk mengisinya, kemahiran mendengar dan bertutur, saya letak 3. Kemahiran membaca, saya letak 3. Dan menulis, saya letak 3. Tahap penguasaan, 3. Ini adalah sebagai contoh. Dan ulasan saya akan buat tingkatkan lagi usaha anda. Okey, bagi cikgu matematik pula, boleh isi di ruang sheet matematik. Contohnya, nombor dan operasi, saya letak 3. Sukatan geometri, saya letak 3. Dan ulasan rumus kelas, perbanyakkan latihan bahagi. Tahap penguasaan persoalan saya letak 3. Setelah semua selesai, guru kelas mestilah melihatnya di rekod prestasi murid. Bahasa Melayu dah isi. Matematik pun dah isi. Guru kelas cuma isi grade ulasan sahaja. Kita letak 3. Dan ulasan guru kelas akan tertulis gandakan bagi usaha anda. Print PBD adalah rumusan setiap apa yang berlaku di rekod prestasi murid. Setelah semua selesai mengisi,
kita akan print DVD murid seperti ini. Untuk pengajaran yang akan datang, saya akan membuat pembelajaran bagaimana nak mencetak pentafsiran bilik darjah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.